Anak-anak, mari kita melanjutkan pelajaran matematika minggu kemarin. Hari ini kita belajar tentang mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat bagian 2. Mari kita perhatikan garis bilangan di bawah ini. Semakin ke kanan, semakin besar. Semakin ke kiri, semakin kecil. Bilangan berapakah yang ada di kanan 7? Yaitu 8. Bilangan berapakah yang ada di kiri 7? 6. Bilangan bulat berapakah bila diurutkan menurut urutan turun? Nah, sudah ingat kan? Mari kita kerjakan soal di bawah ini, dikerjakan di buku latihan. Kalian baca dengan teliti dan dijawab kemudian diupload. Mari kita kerjakan soal nomor 2 di bawah ini. Perintahnya adalah coba bandingkan posisi. Kata bandingkan, anak-anak harus mengingat tanda lebih besar sama dengan atau lebih kecil. Baik, ini soal terakhir. Perintahnya, coba urutkan uang jajan dari yang terbesar. Semuanya dikerjakan di latihan. Selamat mengerjakan. Selesai sudah anak-anak pelajaran matematika kita hari ini. Selamat belajar, Tuhan memberkati.